Baik, sementara itu, kerajaan bercadang menggubal satu undang-undang untuk mengelak pembaziran makanan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Saifuddin Nasution Ismail, ia bakal melindungi penerima dan penyumbang bantuan makanan. Beliau berkata Malaysia akan mengambil kira contoh amalan negara maju lain seperti United Kingdom, Perancis, Amerika Syarikat dan juga Singapura sebelum diluluskan. Tentangkan sasaran untuk mengadakan satu undang-undang ini paling cepat adalah pada hujung tahun hadapan. Sebab prosesnya adalah proses menggubal. Sebelum kita gubal, kita kena ambil pengalaman negara lain dari Perancis yang sangat ke depan, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Afrika Selatan, Singapura. Jadi kita nak ambil pengalaman tu, tapi kita akan bagi acuan tempatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Saifuddin berkata isu kekurangan bekalan telur kini dalam perhatian Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC yang termasuk proses mengenalpasti elemen seperti manipulasi dan penglibatan orang tengah serta pembahagian kawasan yang mungkin menyumbang kepada kekurangan bekalan telur di pasaran baru-baru ini.